Begini, tentu proses pendalaman dan lain segala macamnya itu juga dilakukan. Tetapi ingat, kita jangan coba-coba melindungi pelaku pengedar bandar narkoba. Polisi akan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap siapapun pelaku pengedar bahkan bandar narkoba. Itu yang harus dibawahi. Yang namanya pasti saya kurang paham, tapi yang jelas itu milik senjata dia.